what's up it's friends welcome back to timeout Balik bareng Gorki Padilla, kita kembali lagi ke info basket harian dari 6 Desember 2020. Time out geng, apakah kalian sedang bingung mencari kado Natal untuk teman kalian? Tenang aja, nggak usah bingung, kalian bisa langsung ke Tokopedia-nya No Limits. Di sana ada beberapa pilihan untuk kaos ataupun juga celana basket yang desainnya keren-keren dan yang pasti harganya terjangkau. Time out geng, hari ini nggak terlalu banyak berita basket tapi tetap dong, kita nggak boleh absen, kita tetap harus ngobrol-ngobrol di sini. Dan tadi kalian juga baru saja melihat beberapa video dari training camp yang beberapa tim NBA di mana mereka sudah melakukan scrimmages juga dan itu membuat gue semakin excited aja nih untuk NBA preseason. NBA preseason akan mulai kalau nggak salah tanggal 12 pagi waktu Indonesia dan gue pernah sampai lihat rookie rookie lalu juga beberapa pemain baru pindah klub itu yang membuat gue excited banget untuk nonton NBA preseason. Dan tadi kalian juga melihat press conference yang Russell Westbrook bersama Washington Wizards di mana dia mengatakan dia ingin membawa Wizards untuk menjadi juara NBA dan juga he's coming in with the right mindset. So gue akan jadi fan Russell Westbrook dan juga Wizards season ini karena uh, Brody gue lihat sih dia benar-benar pengen banget memutihkan dirinya dia and he's really coming in with the right mindset I feel uh, jadi gue harapkan dia he is true to his word and of course he is misunderstood by a lot of people dia banyak banget mendapatkan hate dimana dia bilang uh, banyak orang yang bilang bahwa wah ini ball stopper ball hogger but I'm rocking with Brody since uh, beberapa bulan terakhir ini gue juga feel like I was misunderstood by a few people so that's why I'm gonna be a fan of Russell Westbrook karena Russell Westbrook itu off the court luar biasa he's a family guy and of course he is also big with his community work menurut gue uh, dia membuat impact yang also touch a lot of people's life dimana katanya waktu di Washington pun nanti dia ingin membuat impact yang besar untuk community-nya Washington so big shout out to Russell Westbrook dan ngomongin misunderstood kita akan ngomongin satu pemain yaitu, Kyrie Irving, kita tahu, he has some trouble juga dengan media, dan sekarang katanya mungkin satu musim dia akan black out kepada media jadi itu artinya dia nggak akan ngomong sama sekali karena kita tahu biasanya kalau lagi uh, media day ataupun lagi training camp itu pasti akan di interview mereka kali ini kan harus melakukan virtual interview dengan para jurnalis yang ada di seluruh dunia tampaknya tapi kemarin uh, Kyrie Irving skip dan dia akhirnya hanya issue a statement uh, Dimana di mana dia katanya nggak mau di misunderstood lagi dan dia pengen let the uh, let his game do all the talking this season dan menurut gue, yes pilihannya Kyrie Irving kita nggak masalah dengan itu dan memang Kyrie Irving itu sering juga memang di apa ya diganti-ganti lah storyline saya dia dulu waktu apalagi di Boston Celtics ya orang pada bilang oh dia yang membuat kacau locker roomnya Celtics dia milih temennya ini gini-gini jadi makanya mungkin gua rasa Kyrie Irving lagi capek banget dengan media so I think this is better for him mungkin dia lebih peaceful dengan melakukan ini dan gua harapkan sih nggak sepanjang musim ya karena kita juga pengen tahu pendapatnya Kyrie tentang permainannya Brooklyn Nets and Kyrie juga misunderstood by a lot of people probably walaupun fansnya anak kecil baik banget suka dengan ball handlingnya dia tapi off the court he's great juga untuk komunitinya sering membantu uh, sekolahan juga setahu gue dan juga membantu memberikan beasiswa and of course kalau nggak salah tuh terakhir dia memberikan uangnya dia untuk membantu gajinya para pemain WNBA which is menurut gue tuh amazing story banget so Shoutout juga untuk Kyrie Irving. Next, kita akan ngomongin mantan temennya Kyrie Irving, yaitu LeBron James, yang kabarnya ingin memberikan jersey nomor 23-nya untuk Anthony Davis di musim 2021-2022. And he gonna change it to number 6. Ini kedua kalinya, I think LeBron trying to do this karena kita tahu waktu Anthony Davis baru mendarat di Los Angeles Lakers. Sebenarnya, LeBron sudah mau memberikan jersey nomor 23-nya dan tukar dengan nomor 6. Tapi Nike say no, 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 nah di sama sama. Nike karena Nike saat itu sudah memproduksi jersey Lakers dengan uh, nama LeBron James dan juga nomor 23 kalau LeBron ganti nomor Jersey itu nggak akan laku dan Nike akan mengalami kerugian besar. Jadi itu kenapa Nike tidak memberikan lampu hijau? Gua sampai sekarang masih belum tahu sih kenapa LeBron pengen tuker lagi jersey dari nomor 23 ke nomor 6 di Lakers. Kalau ada yang tahu alasannya, please tulis di comment section di bawah. Gua pengen tahu, banget, gua kepo. Dan menarik memang ya kita inget uh, LeBron itu pertama kali sih inget gua tuh di FIBA World Cup 2006 kali ya. dia pakai jersey nomor 6 atau mungkin nggak atau mungkin uh, mungkin Beijing. 2008 Olimpiade kok ada yang inget kapan dia pakai jersey nomor 6 pertama kali please tulis di comment section di bawah karena gue inget Olimpik 2004 -nya dia pakai jersey nomor 9 nah gue lupa ah mungkin pakai jersey nomor 9 juga kayak di FIBA World Cup 2006 mungkin di Beijing kali Olimpik Beijing nah kalian tulis deh kasih tahu biar kita bisa nambah informasi dan juga saling belajar and of course di Miami Heat dia 4 tahun dia 4 empatnya pakai jersey nomor 6 oke okay itu dari LeBron James. Sekarang kita akan pindah ke NBA yang sudah memberikan guidelines 158 halaman untuk safety and health hold, uh, hold lagi, and health protocols uh, untuk upcoming regular season. Ini menarik banget di mana uh, banyak sekali peraturannya dan juga pasti pemain nggak boleh ke klub, nggak boleh ke bar, live performance, nggak boleh juga ada indoor gathering lebih dari 15 orang. Kalau on the road, ini para players harus makan di restoran yang sudah direkomendasikan NBA ataupun kalau nggak yang di private room. So, wow, <laughs> ini akan menjadi yang ketat sekali karena kita tahu NBA kemarin lumayan Uh, clear lah ya dia lumayan mulus uh, selama NBA bubbles nggak ada kecolongan sama sekali setahu gue jadi mereka sekarang up for a big test uh, sekarang ini kan kita tahu mainnya udah home and away banyak traveling banyak going to hotels restaurants gonna be involved jadi NBA mencoba sebisa mungkin seketat mungkin untuk menjaga pemain-pemainnya karena kita tahu main waktu baru masuk ke training camp ada 48 pemain ya yang positif so They're trying to do their best for their players, coaches, and everybody else around them, family juga. Semoga aja sih nggak ada yang kecolongan, semoga aman-aman aja selama NBA regular season. Tapi pasti berat nih untuk para pemain NBA. Karena kita tahu lifestyle mereka, apalagi kalau lagi on the road, mereka tuh suka banget kayak ya hang out. Uh, apalagi kalau udah mumet banget sama basket, pasti suka clubbing, suka go to bars. It's a normal thing but for NBA players, tapi kali ini mereka harus lebih disiplin sih agar mereka nggak kena. So, uh, itu menarik tarik banget kita masih penasaran sih apakah uh, nanti akan ada media, ada penonton uh, di lapangan atau enggak so we shall see later on. Next, kita akan ngomongin tentang Yuta Jazz. Kalian apakah sudah melihat Instagramnya Yuta Jazz? Kalau belum, kalian harus lihat bagaimana mereka memperkenalkan ataupun mengumumkan tentang schedule yang mereka kemarin di Instagram. menurut gua nih super kreatif. Ini perlu dikasih kudos untuk yang buat karena dia kreatif banget dia mau apa ya? Mencampurkan uh, jadwalnya dengan hubungan dengan video game. Ini ada NBA Jam Session, ada Street Fighters, so I had so much fun watching this. Menurut gua ini keren banget sih. So. Bagi kalian yang belum nonton full versionnya, please go to Utah Jazz Instagram for it. Dari terakhir dari NBA ini, sebenarnya dari entertainment news kali ya. The murder Rosen, wah katanya rumahnya sempat dimasukin intruders. Ini di LA ngeri juga ya. Kita tahu beberapa artis pun dulu, Chris Brown dan ini katanya juga orang yang ketangkep pengen masuk ke rumahnya Kylie Jenner. Paling gated community. Gue penasaran juga kenapa bisa ya. Serem ya. Di dunia itu makin serem. Ada intruders, ada stalkers. Man, hopefully everybody gonna be safe uh, around the world. Nggak ada yang aneh-aneh. Um, jadi ceritanya adalah uh, orang ini katanya pengen masuk ke rumahnya Kylie Jenner tapi ternyata salah masuk dia malah masuknya ke kamar anaknya The Mother Rose lu kebayang gak sih jadi intrudernya pengen lihatnya Kylie Jenner tapi ternyata lu malah lihatnya orang 2 meter keker gede wah gila itu pasti ngeri banget sih pas lihat ada The Mother The Rose and kita harus tahu dia asalnya dari Compton man so The Mar akhirnya face to face katanya dengan intruder tersebut dan akhirnya orang itu ditangkap polisi uh, untungnya puji Tuhan nggak ada yang kenapa-napa dan semuanya came out safely amin gila sih ngeri sih di Amerika ada gitu-gitu ya and then sekarang kita akan pindah ke berita lokal di mana ada Hardian Wicaksono yang akhirnya resmi untuk pindah ke Pelita Jaya so Hardian Wicaksono ini akan memberikan uh, pengalamannya dia dari tim nasional Indonesia kemarin ini and he is a stretch forward dia bisa hit that trip point shot dan dia spesialisnya mungkin adalah untuk set pick and then pop to the three point line. Jadi ini memberikan line up-nya uh, Plita Jaya warna baru dan kalau gua lihat setelah kehilangan Adi Pratama nih size-nya uh, pelita Jaya kecil sekali ya. Nggak uh, ada true center gue melihat nggak ada benar yang true center karena mungkin ya true centernya adalah rukinya mereka mungkin Abiu Ramadan dan mungkin Alfredo juga Tanujaya itu adalah mungkin yang true center karena sisanya adalah big mannya Al Christian Chandra lalu juga adalah Valentino Wuwungan. kau gue lihat projected starting lineupnya adalah um, Andakara Prastawa, Ragil Respati, Govinda, lalu juga mungkin Harden Wicaksono dengan Valentino Wungan bermain 5. Dan kalau gue lihat ini 5-5-nya lima semua bisa nembak 3-point shot. Jadi... Nanti gue penasaran bagaimana strateginya Coach Oki untuk bisa merotasi pemainnya. Karena di cadangan juga masih ada um, Reggie uh, Mononimbar, lalu juga ada Gabriel Batistuta. Gue juga expect Gabriel Batistuta to have a big year with uh, Pelita Jaya. Karena anak ini pede banget loh nembak 3 point -nya. And of course dia nembak 3 point -nya, range-nya juga lumayan jauh kayak Prastawa. Uh, and then masih ada rukinya uh, 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 Muhammad Arigi. Walaupun kita belum tahu Arigi akan main di Timnas Elit Muda atau di Pelita Jaya karena kabarnya keputusan itu mungkin baru diambil kok nggak akhir Desember awal Januari nanti jadi kita harus mohon bersabar but Walaupun size saya kecil, tapi kita tetap harus memperhitungkan Pelita Jaya karena ada, -ada kerapras tawa. Uh, pras, gue yakin bisa average 18 sampai 23 poin per game nanti untuk uh, Pelita Jaya di IBL 2021. Yang kita nggak boleh lupa, Govinda, Govinda, namanya lagi naik down sekarang ini. Govinda also gonna be the second option menurut gue untuk Pelita Jaya bersama Ragil. Itu uh, gue bingung yang second option mana. Tapi menurut gue sih kayak Govinda akan jadi second option juga karena Of course, he can shoot the three, he can play inside. Uh, jelas itu akan memberikan juga uh, beberapa variasi serangan untuk Coach Oki nantinya. Um, jelas kalau memang koordinator dilihat dari squadnya, eh uh, banyak sekali pemain yang apa ya, punya pengalaman tim nasional I think they are still in the top 3 di IBL sekarang ini kalau menurut kalian bagaimana tentang kekuatan baru Pelita Jaya kalian bisa tulis di comment section di bawah selamat geng itu saja berita basketnya hari ini jangan lupa juga tapi untuk nonton trash talk terbaru gue bersama head coach barunya Bima Perkasa Jogja yaitu coach David Singleton main seru banget sih ngobrol sama dia off camera juga kita actually ngomong hampir setengah jam kemarin sih off camera uh, dan maaf tapi nggak ada translationnya nggak ada subtitle saya kita sama-sama aja belajar bahasa Inggris di situ. kalian belajar gue belajar I think that's the best way untuk kita belajar bahasa Inggris dengan mendengarkan listening and of course kalau gue bikin uh, subtitle saya itu bisa take two days dan gue nggak ada waktu untuk itu jadi maafkan uh, jadi kita sama-sama belajar bahasa Inggris aja so don't forget to watch it oke okay, time geng kita ketemu lagi besok semoga besok berita bahasa kita lebih banyak dan lebih seru so thank you so much dan ada yang nanyain gue kapan bisa live lagi semoga sih hari selasa pagi udah bisa live lagi ya agar kita bisa bikin video tentang NBA fantasy but we'll we'll see uh, suspensionnya sudah selesai atau belum selama seminggu atau mungkin gue takutnya lebih sih suspensionnya so kita doakan aja yang sama-sama ya agar channel ini baik-baik saja so thank you so much once again time out gang don't forget to like uh, jangan lupa juga untuk comment dan yang pasti bagi yang belum subscribe please subscribe and juga tekan tombol notifikasinya so thank you so much guys for watching I'll see you guys tomorrow peace